Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Din Ecol Project di dalam berita sukan. JDT lepaskan Diego Luis Santo. Pemilik Johor Darul Ta'zim JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim mengesahkan pasukan itu tidak menyambung kontrak pemain import Diego Luis Santo bagi mengharungi kempen Liga Malaysia pada musim hadapan. Namun, pemain kelahiran Brazil yang akan kembali berhijrah ke Liga Thailand akan bersama skuad Harimau Selatan untuk saingan Piala Malaysia dan tidak menyertai skuad itu mengharungi kempen Liga-Liga Juara Asia ACL bagi Zon Timur di Qatar yang bermula 18 November hingga 13 Disember ini. Tunku Ismail berkata, JDT sudah ada pengganti buat Diego dan pemain itu dari Brazil, Camilo da Silva yang pernah beraksi untuk klub FC Tijuana di Liga Utama Meksiko dan akan menyertai JDT pada musim hadapan. Menurutnya lagi, corak permainannya yang sesuai dengan corak JDT menyebabkan ia berkenan. Namun, akibat bajet yang kurang ketika itu, terpaksa menunggu 2 tahun sebelum semuanya diselesaikan selepas kontraknya tamat dan dia akan ke JDT musim depan, kata Tunku Ismail pada siang media yang diadakan di Ibu Pejabat JDT. Mengulas mengenai persiapan skuad Harimau Selatan itu bagi saingan Piala Malaysia dan ACL yang akan berlangsung serentak, Tunku Ismail menegaskan bukan pasukan kedua yang akan bersaing dalam kancah piala berprestij. Sebaliknya, dua kejuaraan yang membabitkan juara Liga Super 7 musim itu akan seimbang yang menyaksikan beberapa pemain skuad Johor Darul Ta'zim 2 akan diserahkan ke skuad utama untuk bergabung bersama pemain JDT yang tidak bersama pemain lain ke Qatar. Mengenai status pengendali JDT Benjamin Mora, Tunku Ismail mengesahkan jurulatih dari Meksiko itu dilanjutkan kontrak selama 2 tahun selepas beliau berjaya menyerap falsafah permainan yang diinginkan. Menurutnya, kita boleh tengok daripada keputusan yang diraih JDT apabila Mora mengendalikan skuad itu. Malah beliau sentiasa menjaga kehormatan setiap pemain di bilik persalinan dan juga memberi ruang kepada pemain muda beraksi dalam skuad utama, katanya. Tunku Ismail juga mengesahkan bekas pemain Felda United, Daniel Amel Nur Hisham, sudah menyatakan persetujuan untuk menyertai JDT dan sedang menghintai pemain back kiri untuk menguatkan lagi pasukan itu. Menurutnya, saya ambil dia kerana boleh beri pendedahan terbaik kepadanya, malah akan menyenaraikan pemain itu dalam skuad JDT bagi kempen SCM musim depan. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Majulah sukan untuk negara.